Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Gila, itulah kata yang terucap ketika kami pertama kali melihat video ini. Ini adalah video serangan balik Ukraina yang gagal total di provinsi Zaporizhia. Tadi malam, yakni Sabtu 8 Juli, salah satu grup Telegram pro-Rusia membagikan video yang menunjukkan bagaimana serangan balik pasukan Ukraina berhasil digagalkan oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai Rusia mendeteksi adanya rombongan besar dari pasukan serangan balik Ukraina. Di detik-detik awal video ini, Anda bisa melihat formasi ini terdiri dari 2 unit tank, 2 unit IAV, dan 3 unit Max Pro. Di situ juga terlihat ada 2 buah kendaraan yang sudah menjadi besi tua. Nampaknya, lokasi ini bukan lokasi baru, yang artinya ada formasi lain yang sebelumnya mungkin pernah berlaga di lokasi ini. Kemudian, terlihat tank yang berada di posisi paling depan meledak, sepertinya terkena ranjau darah. Semua formasi itu awalnya diam melihat kejadian ini, namun kemudian mereka kembali bergerak. Tank kedua kemudian juga terlihat meledak karena menginjak ranjau darah. Yang ketiga, kemudian sebuah IAV terlihat juga meledak karena terkena ranjau darah atau mungkin ATGM. Yang meledak ketiga ini sepertinya adalah IAV Bradley, bantuan dari paman. Kemudian asap terlihat menutupi pandangan drone terhadap rombongan serangan balik pasukan Ukraina ini. Lagi, di tengah kabut asap itu, terlihat ledakan keempat terjadi di lokasi itu. Nampaknya, kembali sebuah IAV Bradley hancur karena ranjau atau mungkin juga ATGM. Kemudian yang kelima, terlihat sebuah Max Pro juga meledak ketika dia bermanuver ke kiri di atas rerumputan, sepertinya menginjak ranjau. Kemudian, di akhir video, drone menunjukkan bagaimana formasi serangan balik Ukraina ini hancur lebur, bahkan tanpa harus berhadapan langsung dengan pasukan Rusia. Mereka sudah masuk ladang pembantaian yang dibuat oleh pasukan Rusia, yang sudah mempersiapkan sambutan untuk kedatangan mereka. Pertanyaannya, apakah ini sebuah klip baru? Karena seperti yang kita tahu dari intel FSB kami, formasi serangan balik seperti ini sudah ditinggalkan oleh pasukan Ukraina. Karena sangat mudah dihancur leburkan oleh pasukan Rusia ketika serangan balik pasukan Ukraina dimulai sekitar sebulan yang lalu. Kemudian, kami mendapatkan klip ini, yakni sebuah klip dari sebuah channel Telegram pro-Rusia yang kredibel. Klip ini menunjukkan lokasi yang sama dengan klip hancur leburnya formasi serangan balik Ukraina tadi. Namun, skenario yang terjadi pada klip ini adalah skenario evakuasi dan penyelamatan, di mana misi evakuasi yang dilakukan oleh pasukan Ukraina itu menggunakan Max Pro. Klip ini dibagikan pada tanggal 1 Juli atau sekitar seminggu yang lalu.
Kemudian kami menemukan klip yang sama persis dengan skenario di awal tadi. Ini adalah klip yang dibagikan oleh media Rusia, yaitu Izvestia, dan juga ditayangkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Klip ini sama persis dengan klip di awal video tadi, dan klip ini dirilis oleh Izvestia di Telegram pada tanggal 7 Juni 2023, atau sekitar sebulan yang lalu, yakni di hari-hari pertama serangan balik Ukraina dilakukan. Bahkan, kami menemukan bahwa media pro pemerintah Rusia, yakni Zvezda, merilis video penghancuran formasi serangan balik Ukraina ini pada 6 Juni, sekitar sebulan yang lalu, dan sehari sebelum Kementerian Pertahanan Rusia dan Izvestia merilisnya ke publik. Jadi kesimpulannya adalah, video hancur leburnya formasi pasukan Ukraina di awal video tadi, merupakan video awal-awal serangan balik pasukan Ukraina dimulai, yakni sekitar sebulan yang lalu. Namun itu dari sudut pengambilan gambar yang berbeda, yakni dari depan formasi itu. Dan yang terakhir, dari sini kita belajar bahwa konvoi dalam formasi besar bisa berakhir menjadi ladang penjagalan ketika perang, apalagi Anda dalam posisi menyerang. Rusia, di awal invasi tahun lalu, ketika memulai serangan mereka ke Ukraina, langsung menjadi bulan-bulanan pasukan Ukraina. Kini Ukraina, saat awal melakukan serangan balik, malah melakukan konvoi semacam itu, dan hasilnya jadi bulan-bulanan pasukan Rusia dan akhirnya hancur lebur di hari pertama. Dan kurang lebih seperti itulah pembahasan sebuah video yang kemarin banyak diperbincangkan di sosial media. Berikan komentar Anda.